Wah, pampren santero dunia, sekarang ini posisi saya, ya kan, ada di Jalan Akses Geraha Raya, Serpong Utara. Wow, lumayan ya saya. Kuat juga ini jalan. Saya jalan dari gede sampai kecil. Oke, pampren dulu di CB Plus. Saya ini pengen ngopi. Katanya kopinya itu beda ya kan, terus sama makan donat. Donat ini katanya sesuatu yang beda. Saya pengen antara makan kopi, minum kopi dengan donat, ya kan? Pas gak ini, ya kan? Makanya saya mau cari Pak Anto, kata Pak Anto bisa meracik seperti itu. Namanya kalau nggak salah Double Deep, ya. Katanya daerah sekitar ini nih, coba deh, ya kan? Dikit lagi kayaknya daerah samanya. Ah? Pran-pran ketemu Double Deep Big Donut dan Cafe. Ha, ini pran-pran, saya akan ketemuin Pak Anto. Saya akan mau nanya-nanya. Tuh, dapatkan diskon 50% tuh. Kopi susu gula aren, lici tea, leci tea. Setiap pembelian satu lusin donat. Oh, penasaran malam. Ini katanya donatnya enak, sama kopi gula aren mantap. Ya, oke Pak Anto ikut yuk. Saya pengen ketemuin Pak Anto. Ya, katanya manajer di sini. Double Deep. Ya, nah, ini dia. Kopi. Open. Yes, open. Ah. Pengunjung diwajibkan memakai masker. Pas. Met siang. Siang, Met. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Saya minta ini dulu nih ya. Di tangan. Iya, jaga protokol. Kalau jaga malam kan satpam. Iya kan? Ini kadang-kadang saya cium muka juga di sini. Jangan ya. Iya. Udah ini double dip. Wow, double dip. Mas Anto? Bukan, saya barista. Oh barista, berarti berbaris tuh loh, gitu. Baris sama si Ita, gitu. Ya, barista. Oh, baristanya. Mas Antonya suka datangnya? Bentar lagi, gitu. Dia suka datang sebentar lagi. Oh, gitu ya. Ini Mas itu yang tukang bikin-bikin itu ya? Bikin kopi. Oh, bikin kopi. Iya, benar bikin kopi. Bukan bikin masalah ya. Bikin-bikin kopi, iya. Jadi gini, Mas. Saya nih dari Rudy CP Plus. Ya kan pengen ketemu dengan Mas Anto. Ya kan saya mau biasa mau nanya-nanya. Oh, iya, mau ngobrol, mau nginep. jualannya apa aja sini ya? Oh, iya. Oh, ada donat, ada kopi. Nih. Donat, ada kopi. Wah, ini donatnya macam-macam ya? Ada rasanya apa ya? Ada rasa mangga, coklat, stroberi. Enggak ada rasa kamu? Masih pernah ada. Rasa strawberry, rasa kacang ya, ada ya, rasa ada. Itu. Kopinya? Kopi di sini favoritnya gula aren. Gula aren? Iya. Kok favoritnya? Oh, boleh juga itu ya. Oh, saya bisa. Pak Antonya kapan bisa datangnya? Bentar lagi juga ada. Oh gitu? Iya. Wah, iya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Anto. Udah kangen sama Pak Anto. Halo. Ini Pak Anto. Selamat siang, Om. Selamat datang di Double Deep. Selamat datang juga. Ada yang bisa dibantu, Om? Oh, iya, Pak. Bantu saya, Pak. Iya, kan? Saya mau pulang, ongkosnya nggak ada. Ya, Allah. Saya pesenin gua aja deh, Om. Iya. Jadi, Pak Anto, ya. Ini Mas. Iqbal, Mas Iqbal. Pak Anto, ya kebenaran nih, Pak Anto, nih. Ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Anto, nih. Katanya di sini, kata Mas Iqbal, kopi yang terkenal adalah kopi arennya. Ya, kopi terus, susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ya. Terus sama donatnya ini macam-macam nih ya. Benar, Om. Rasanya macam-macam gitu ya. Kita hampir ada 35 varian rasa. 35. 35. Iya. Wah, 35. Kalau saya merasakan semuanya kayaknya kembung ya. Ya. Kenyangan ya. Tapi best sellernya ada kalau mau dicoba, Om. Oh, gitu ya. Iya. Ini kayak lesernya ada yang gede, ada yang kayak saya ya, kecil ya. Nah, ada reguler, ada mininya juga. Ada mininya iya. Ya. Iya. Saya minta yang mini karena sesuai dengan badan. Saya minta yang ini nih, yang kayak apa tuh? Ada kacangnya. Yang favorit di sini apa nih? Yang ininya nih. Favoritnya kita red velvet ada.
Ah itu Red Velvet, Mango. Ah itu favorit. Ya. Ah saya minta yang favoritnya deh. Saya mau coba. Siap, om. Gitu ya. Terus ya. Sama susunya kopi susu gula aren. Susu gula aren saya mau coba. Ya, okay, Panto. Ah, maaf nih Panto, ada waktu enggak ya? Bisa, Om. Silakan duduk aja dulu, Om. Ya, saya duduk dulu. Siapin makanannya dulu. Oke. Okay. Sama minumannya nanti iya. Kita ngobrol-ngobrol, Om. Siap. Jadi Panto ada waktu ya? Ada, Om. Oke. Okay. Terima kasih Panto. Saya pulang dulu. Jangan dong, Om. Kata mau ngobrol. Iya, mau ngobrol. Saya pulang. Saya harus ngobrol dong ya. Ya. Oke, okay, Panto ya. Siapin dulu ya, Om. Sebentar. Seger banget kelihatan nih Pak Anto nih. Ya, alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong ini saya juga pengen seger nih Pak Anto nih. Kok kopinya belum datang ya? Ada, udah siap, Om. Oh, udah siap? Udah, oh, berarti saya harus siapin dong. Ya. Maksud kopinya harus diapin gitu? Wah! Ano, Om. Ini dia. Jadi yang nganterin... Ya, Mas. Ini donat. Ini yang favorit ini... di sini. Makasih ya. Ini favorit kita nih, Om. Oh gitu, Pak Anto. Kita ada Red Velvet, ada Mango. Oh, Mango. Ada kacang. Kita sebutnya Nati Profesor. Oh ini? Iya. Oh, enak gitu. Banget. Kelihatannya friend-friend ini mantap banget ini ya. Sama coba, nih minumnya ini, nih, minumannya, Om. Minumannya lah, ya. Kita ada kopi gula aren nih. Kopi gula aren ya. Nih, kita paling lawan nih best seller kita di sini. Ini? Iya. Iya. Ini apa Pak Anto, saya juga sebelumnya saya juga pengen banyak nanya ya. Iya. Kalau saya nanti banyak tidur gemuk. Jadi gini Pak Anto nih, ini namanya kan double dip. Iya. Karena ini double dip apa maksudnya ya? Gitu. Double dip itu artinya dua kali celup, Om. Oh, dua kali celup. Iya, dua kali celup. Jadi donat kita ini ada dua kali dua topping. Oh. Gitu, jadi nggak cuma sekali kan, kalau banyak rata cuma satu sekali. coklat doang gitu kan. Nah kita ini double, kita bilangnya double dips itu kan celup. Oh, double dip, jadi dua kali celup. Dua kali celup. Bayangin dua kali celup, jadi celup sekali, dua kali lagi. Dua kali kita tambahin topping lagi, kita ada red velvet, tambah coklat lagi. Itu jadi keistimewaannya gitu ya. Iya, Om. Oh iya, benar. Coba saya mau rasakan dulu nih. Silakan dicoba, Om. Pak Anto nih ya. Ya kan, kita ada varian lain juga sih, kita ada yang mininya juga. Oh iya, enggak ya, ini jadi aja ini. Ya siap Pak Anto nih. Friend, coba ya. Nah, gimana, Om? Ini empuk banget. Iya. Terus yang kacangnya berasa. Ada coklat-coklatnya. Benar. Ini kayaknya kacangnya enggak sembarangan ya. Enggak, Om. Ini kacang tanah. Mungkin tanahnya dihuk. Iya. Bukan tanah sengketa ya, Om. Pak Anto ini seanak. Ini enak, Pak Anto. Pak Anto, kalau mau silakan. Ya, ini enak, Pak Anto nih. Kacangnya berasa. Terus, Pak Anto. Ini seporsi, istilahnya satu... ininya berapa ya? Seporsinya, satu Pak. Satu box kita box-nya, ya. Kita nih saja ada dua, kita ada dua item sih, Om, ada dua tipe. Boleh yang mininya boleh, Mbak? Ya, Mbak. Oh. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil. Ya, ini kita sebutnya donat mini. Donat mini. Ini. Jadi kalau Pak Anto bilangnya donat mini. Donat mini. Kalau saya bilangnya donat saya. Nah. Mini. Nah, jangan dong. Kan enggak, Om, tetap gede, Om. Oh, gede ya. Ini donat mini. Ya. Yang mungil ya? Iya. Jadi kau rasa memang sama deh ya? Rasa cuman sama. Bentuk aja kita ya? Cuman kita porsinya lebih kecil aja. Karena kan banyak orang yang langsung senangnya udah satu. Langsung cuma cakok. Langsung itu ya kan? Kalau ini kan lama. Ini kan reguler kita. Reguler. Oh, lebih besar. Iya.
Terus segini berapa ya, Pak? Ini kalau untuk yang donat mini 45.000 satu box, Pak. Satu box. Isi 12. Isi 12. Iya. Yang mini. Jadi yang mini itu satu box isi 12 45.000. Kalau yang agak gede? Kalau yang besar satu box isi 6 itu 40.000. Isi 6 40.000. Iya. Wah. Mantap, Pak. Jadi enggak ada yang isi pulsa ya? Enggak, jangan. Nah. Itu counter, Om. Wah, enak banget. Pak, ini double dip ini berdirinya kapan sih ya? Kita sih kalau double dip nih kalau dari awal sih itu dari 2008. 2008? Iya, kita udah hampir 13 tahun ya. Dari 2008 kita franchise. Gitu. Terus ada kantor sebelumnya di Kebon Jeruk, kita pindah sekarang sini. Kalau untuk Geraha Raya ini mulai dari Januari sih, Februari. Di sini? Iya, kita baru 6 bulan di Geraha Raya. Di sini ya, iya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Kalau masalah yang ini nih, pengaruh di PPKM itu, Ya, lumayan berpengaruh sih, Om. Pengaruh ya? Cuman kita kan ada strateginya, kita pakai coba online gitu kan. Oh, ada online Grab juga? Ada, itu kita bisa pesan melalui Grab gitu kan, GrabFood, atau melalui Instagram kita juga bisa, Instagram untuk pesan bisa. Terus kita juga ada kontak untuk pesan langsung by WA gitu, kita bisa juga. Oh, iya. Gitu. Jadi kan karena emang sekarang kan dikurangin nih ya, nggak boleh nih gitu. Soalnya, terus makan juga cuma 20 menit. 20 menit, wah enggak 20 menit kan makan kayaknya enggak sedap iya, banget ya. Iya, buru-buru, benar. Gitu kan. Ini aja sih ngobrol ini udah hampir setengah jam nih. Oh iya. Iya. Nah, ini tadi kan nih donatnya nih ya. Iya. Nah, ini saya mau coba dulu ini Pak ini. Itu ya, red velvet. Enggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Iya kan? Nanti saya makan Bapak enggak merasa pengen makan enggak juga. Oh, enggak. Kan udah biasa ya. Udah sering, Om. Iya, udah sering ya. Nah, Pram Friend. Ini namanya apa? Red velvet. Red velvet. Namanya aja udah Inggris banget. Emang Enak banget, Pak. Waduh, maaf nih saya nggak bagi bapak ya. Oh, ini berasa banget, lembut, gurih, Pak. Ini dalamnya ada kenyal itu ya? Ada isiannya lagi, Pak. Isiannya ya? Mm-hmm. Bayangin, isiannya ada isiannya. Itu isiannya krim strawberry. Krim strawberry itu. Wah, enak banget. Coba, ini saya yang ini nih, Pak ya. Yang ini belum nih. Ya. Minggu. Bukan jadi, monggo ya. Oh iya, kalau monggo silakan. Monggo. Ini minggu. Minggu. Sabtu minggu. Anto, seneng Pak Anto nih. Nah, sekali-sekali nginep rumah saya deh. Bikinin donat saya. Pak, ini apa? Ini? Manggo. Manggo. Ini manggo ya. Coba saya rasain ya. Apa ya, Pak? Mangganya ya, Pak? Mangga, berasa ya mangganya. Mangga, Pak. Iya. Tuh, Pak. Pelan-pelan. Ini mangganya aja berasa, bener-bener enak banget. Dia lembut, mangganya berasa, di dalamnya juga masih ada isinya, ada Pak ya? Isinya juga. Pas ini, disukai namanya double dip ya, Pak ya? Iya. Nah. Ini, maaf ya, ini mangganya mangga apa ya, Pak ya? Arum manis. Saya udah nembak karena pas saya lihat bapak tuh manis, jadi mangga harum manisnya emang bener-bener berasa ini, jadi nggak asal. Biasanya kan orang itu tuh Pak cuma kayak rasa lewat doang iya. Gitu kan, tapi kalau ini bener-bener berasa mangga harum manisnya, lembut, gurih. Oke, friend, pokoknya kalau mau makan donat ya, istilahnya dibilangnya donat juga ya, donat ini mampir ke sini nih. Double dip. Nah, alamat jalan mana Pak ini? Alamatnya kita di Ruko Fortune 9, blok Ruko Fortune 9, blok FB1 nomor 25, Jalan Naksas Geraha Raya. Oh, ya. Yang sekitaran Tangerang bisa mampir. Sekitaran Tangerang deh, kalau lewat sini mampir. Yeah. Pokoknya kan enggak nyesel bener, ini berasa mangganya. Oh, maaf nih Pak nih. Ini saya main makan-makan aja. Terus harganya per satuan nih. Ya kan segini. Satuannya 8.000. Jadi satu 8.000. Kalau yang kecil 4.000. Kalau yang kecil 6.000. Oh, beda 2.000 ya, Pak iya. Ya. Kirain saya separohnya. Enggak, kalau separoh begini ya, Pak. Iya, benar. Iya, kalau jadi, separoh tadi belah, Om. Baru dibelah. Iya, jadi ini 8.000. 8.000 yang ini 6.000. Ya, jadi yang kecil ini satunya 6.000 nih. 6.000. Satu fix istilahnya. Ya. Oke.
Panto, ini saya mau minum dulu. Silakan cobain om. Saya mau cobain. Ini, jadi Franfre ini yang diandalkan. Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Saya mau coba, ya kan? Dikocok belum? Oh gitu? Ah, iya, ini kan masih ada gula aren. Oh iya. Nah, kayak arisan aja ya. Tadi dikocok. Ini berapa kali kocoknya? Hah? Ratusan. Jadi seenaknya ya. Saya seneng sama Pak Anto. Pak Anto seneng senyum terus. Kalau kelihatan om? Iya, enggak kelihatan Pak. Dari sininya Pak. Oh, iya. Tapi emang senyum tuh bahagia Pak. Benar-benar Bapak. Ya. Susunya berasa, gula arennya berasa. Ini kopinya juga ini berasa banget Pak. Ya. Ada rasa pahit-pahit kopi banget kopi. Ini. Ya, mantep Pak. Kopinya kopi apa ya Pak? Kita pakai mix. Ya, kita pakai Robusta Arabica. Oh, gitu. Ada Robusta ya. Arabica. Jadi kita nggak pure Arabica aja karena kan biasanya itu Arabica tuh asem ya. Iya. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak terlalu suka asem, jadi kita coba mix. Jadi biar masuk semuanya. Jadi kok biasanya cewek-cewek tuh gak suka kan terlalu asem atau terlalu pahit gitu ya. Kita coba mix semuanya biar bisa keterima ke semuanya. Oh, jadi perpaduannya harus pas ya Pak? Iya, benar. Wah, ini emang udah ahlinya ya Pak ya? Iya. Bener-bener mantep Pak. Ini bener-bener Pak. Oke Pak, ini Pak Anto ini bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kita dari jam 10 siang. 10 siang. Iya, sampai jam 10 malam. 10 siang sampai 10 malam. Oh. Ini pas PPKM sampai jam 10 malam juga sampai enggak? Jam 10, cuman kita tetap konsepnya take away. Nah, kita tetap ikutin dari apa peraturan dari pemerintah gitu kan. Kita tetap buka sampai jam 10, cuman kita berlakukan untuk dine-in apa untuk take away aja. Ya. Kita enggak berlakukan dine-in. Ya, gitu. Jadi friend dia buka jam 10 jam berapa tadi? Jam 10 siang. Jam 10 siang sampai jam 10 malam. Ya. Cuman kalau di jam 8 take away jadi. Benar. Oke, gitu. Kita tetap protokol kesehatan kita tetap jalankan. Benar, Pak. Ya kan benar. Peraturan harus kita laksanakan. Iya. Ini Pak Panto ini benar-benar nikmat nih Pak Panto nih. Ini kopinya ini berasa kopi benar-benar mixnya gitu kan jadi enggak asem, enak banget terus. Gula arennya berasa, susunya juga nih berasa nih. Mantep banget ini baristanya pas juga ya Pak ya. Pilihannya dari barista ya kan. Wah, mantep gitu kan. Jadi saya juga dulu mah Pak cita-cita pengen jadi barista juga. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kenapa? Ya, enggak bisa saya ngaduk kopinya enggak pakai tangan, saya pakai gedeng mini. Ya enak nih Pak. Wah, makasih ya. Wah, mantep banget nih Pak Panto. Ini juga benar-benar berasa Frankfurt, jadi nggak sembarangan, ini emang berasa mangganya tuh berasa, ini juga ini berasa banget kacangnya juga, semua serba enak. Jadi Frankfurt kalau lewat sini jangan lupa mampir di Double Dips. Ya. Oke, Frankfurt seantero dunia sampai di sini dulu. Nih Pak yang nonton Rudy Sipit Plus dari Taiwan juga ada Pak. Wah, dari Taiwan. Ngerti Taiwan bahasanya. Taiwan dari Malaysia. Dia ngomong saya ngangguk-ngangguk tadi Pak. Taiwan Malaysia. Ya kan? Oke, Frankfurt di sampai sini dulu saya bersama Pak Anto nih. Oke, jadi Ramplan jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen dan di share. Pak Anto, ini saya langsung nih tiga-tiganya saya harus abisin dulu nih Pak Anto. Oh, silakan ya. Om. Ya, ngopi. Pak Anto kok mau ambil aja. Ya, saya nih Pak Anto. Mantap nih Pak Anto nih. Nah, coba dinikmatin om, saya tinggal, silakan. Ya. Pantau mau kemana? Saya ada kerjaan lagi om. Di belakang? Iya. Wah, berarti saya ikut dong. Saya kan nggak ada kerjaan, biar nggak ada kerjaan sama bapak. Jangan om, ntar ini gimana om? Oke, pantau masih banyak ya? Sama-sama om, terima kasih banyak ini. Untuk reviewnya, untuk dicobainnya. Iya, mantap banget. Pokoknya sukses terus ya, Pak Pantau. Amin. Double dipnya. Amin. Mantap banget ini, kopinya juga mantap. Amin. Ya? Ya, terima kasih om. Mari om. Siap, makasih Pak. Iya, mari. Bener-bener berasa mangganya nih. Rasanya dong. Pak Anto ngeliat gak ya? Bawa pulang. Diam-diam ya. Cuma...
udah ngomong-ngomong, Pak Anto udah ke dalam.